telepon kak. Vina Hermawan, ketemu lagi di Good Time Kitchen. Ya, hari ini pastinya ada sedikit berbeda ya, udah meriah, ada merah-merah. Kita juga pakai merah-merah karena special edisi hari ini kita akan bikin cookie bonpa. Yang pastinya praktis banget, mudah banget bisa untuk dibikin kalau lagi kumpul-kumpul keluarga gitu, termasuk nanti untuk merayakan Imlek. Pastinya biar makin spesial, kita akan pakai Good Time Double Chop. Untuk bahan-bahannya juga ini bakalan simple banget. Pertama pastinya kita akan perlu Good Time. Di sini aku gunakan yang Good Time Double Chop. Terus selain itu, di sini aku akan gunakan juga kental manis, lalu ada mentega cair, garam, dan yang terakhir ini selai coklat. Ini kalau misalnya kalian mau yang enggak terlalu manis, boleh selai coklatnya pilih yang dark. Kalau nggak bisa juga diganti pakai peanut butter untuk rasa kacang, atau misalnya almond butter juga bisa ya. Terus kalau misalnya mau nambah tekstur, mau tambahin kacang, atau misalnya mau ditambahin sama oatmeal, itu juga bisa. Nah, oatmeal juga itu akan mengurangi rasa manisnya. Lalu setelah itu kita akan lapisi dengan coklat. Di sini aku gunakan yang dark coklat. Lalu untuk yang dekorasinya, ini kalian bebas bisa pakai apapun ya, mau pakai sprinkles kayak gini, mau pakai kacang tumbuk juga itu bisa banget. Oke, yang pertama di sini kita akan siapkan dulu Good Time Double Choc-nya. Di sini aku pakai cukup banyak ya, sekitar 4 bungkus, tapi kalau kalian nggak mau bikin terlalu banyak, bikinnya setengah resep aja. Kita akan haluskan menggunakan food processor. Lalu kita masukkan juga kental manisnya, mentega cair, garam, dan juga selai coklat, atau mau misalnya kalau kalian mau pakai peanut butter ya, selai kacang, atau misalnya mau pakai almond butter, masukin juga sekarang. Termasuk kalau kalian mau tambahin topping seperti kacang-kacangan atau misalnya pakai oatmeal, itu juga masukin sekarang. Kalau udah, ini tinggal kita aduk rata dan siap kita bentuk. Nah, ini gampang banget, tapi tenang aja, rasanya ini beneran unik dan juga enak karena di sini aku pakai quality chocolate chipsnya Good Time. Selain yang double choc, ada juga varian lain yang klasik dan juga rainbow. Dan cara buatnya yang simple ini pas banget buat rayain Chinese New Year bareng keluarga ataupun teman. Nah, kalian bisa cek konsistensinya seperti ini. Jadi ini bakalan mudah untuk dibentuk. Dan sekarang aku mau cetak ini kurang lebih sekitar 3/4 sendok makan ya. Untuk ukurannya bebas, cuman kalau aku suka memang dia agak kecil-kecil, nggak terlalu besar. Lalu tinggal kita bulatkan aja seperti ini. Lalu kita akan bekukan ya. Siapkan ini, boleh pakai piring, boleh pakai loyang yang bawahnya sudah dilapisi dengan baking paper supaya nggak lengket. Lalu tinggal kita bekukan aja sekitar 10-15 menit. Nah, ini udah beku ya, udah kayak gini. Nah, ini aku udah siapin coklat lelehnya. Ini aku pakai dark compound coklat. Tadi aku lelehinnya pakai microwave. Kalau seandainya kalian mau pakai couverture juga boleh ya, bisa juga dilelehin pakai microwave. Pastikan nanti suhunya udah tepat ya, jadi kayak di tempering dulu. Nah, ini aku mau celupin cookie bonbonnya yang udah beku dengan bantuan tusuk sate atau tusuk gigi ya. Terus kita tinggal celupin aja. Jangan lupa bagian bawahnya supaya nggak terlalu berlebih. Ini kita seret dulu ke pinggiran mangkok. Nah, seru dan gampang banget ya ngebuatnya. Dan untuk teksturnya sendiri, kalian bisa lihat ini tuh walaupun dia kelihatannya padat, tapi dia masih dapat crunchy serta fudgy-nya. Ya, pastinya berasa banget coklatnya. Dan juga tadi kita tambahin melted butter, itu yang ngebantu si coklatnya ngeset, wangi tapi pastinya nggak kemanisan. Aku juga pernah menggunakan resep ini, tapi menggunakan peanut butter, itu juga bakalan unik. Jadi ada rasa kacangnya juga. Kalian bisa langsung aja cobain. Yuk, saatnya nikmatin hangatnya kelezatan dari Good Time Kitchen bareng-bareng. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk pembelian produk-produk Good Time ya, bisa di supermarket atau di minimarket terdekat. Dan untuk info selengkapnya kalian bisa langsung aja cek ke social medianya Good Time. Kalau recook jangan lupa tag @Divina Hermawan @DeviSpendi di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Sampai jumpa di Good Time Kitchen selanjutnya. Jangan lupa juga untuk upload kreasi moms ya. Bye 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 bye.
Good Time, nikmati Choco Chips berkualitas. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan.